Kita lagi lihat-lihatnya buat acara tanggal 30. Kita lagi mau membuat acara dengan Italian Vibe. Nah, ini sekarang lagi dibawa ke storage-nya. Di sini rapi-rapi loh. Bagus-bagus. They can be placed all over the face, okay, or differently. Right. And then different size faces as well. You can actually go through a lot of pictures, even more pictures here. Things we have, I mean, it's like sometimes you see, we even create trees. Like, yeah. And this is a lower version of it. She can show you like a version that we do taller. This was a structure for a wedding, but just again, we made this. I think these trees looks very Italian. So right? She's actually all the olive branches. Yeah. Okay. These tables were gorgeous. So which one? These. Oh yeah. So basically, because of the band, you know, and everyone wants to enjoy that, we're not gonna do any tall centerpieces on the table like that. So we're doing mostly runners. So let's say this doesn't exist, we're gonna have runners of flowers and everything on the table, or we could do tablecloths, you know, which I'm gonna show you. Like, this is like an example of very Italian look or French look. So different than the mirror tables. But are you talking to Mayborn? No, we're talking Hilton. To Hilton. Beverly Wilshire. Sure. Okay. And Bel Air. Hotel Bel Air. I see. Because that way they can tent. And the Hilton, it's not in the Wilshire. But you want to do still in a tent, not in a ballroom, right? But I think both, yeah. Oh, okay. Because I've never been there. It's more so to kind of like, we're connected to Instagram, you're a pro right now. Yeah. Well, I think it's more so we could, you know, you could create a tent and do the same thing, or even in a ballroom. So I think it depends. But they were kind of looking at outside, more of a tent outside. Yeah, we just had a wedding there at the Beverly Hilton. Oh, and really? They had actually a tent. They should just leave it there. I just let everybody use it. Because they had some kind of awards, so they left the tent. And so the bride just came in and put fabric. You know, it's easy. Yeah, yeah. Then like come in and pay money to again. Yeah, yeah, right. Yeah. Oh, I could spy on you now. But if it's not, I'll see him. No, but tell him if he can, I'll come at his house, I'll see him there. You know, but we're not going through this route. This was more of a whimsical. Selamat pagi. Selamat pagi. Hi, hi. Selamat pagi. So today is the day anniversary 50 tahun papa mamanya Arti. Dan nanti jam 11 kita akan mulai acaranya. 11.30 kita akan mulai acaranya. Aku bersama anak-anak yang lain sedang membantu bikin acaranya. Sebenarnya deg-degan banget karena pertama kali bekerja sama orang-orang di sini, EO di sini, vendor-vendor di sini, dan juga ada artis besar luar negeri yang requestannya papanya Arti untuk akan nyanyi di acara nanti. Kenapa deg-degan? Karena nggak tahu, sistem kerjanya agak beda sama Jakarta. Walaupun sistem kerja di sini sejujurnya menurut aku jauh lebih bagus karena mereka semua on time, semua waktunya oke, dan semua mereka sangat profesional. Terus juga vendor-vendornya yang dipakai oleh artis-artis besar juga di sini. Jadi sebenarnya sih harusnya lebih tenang karena lebih terpercaya ya. Dan EO-nya juga sangat membantu. Nanti aku akan kasih EO-nya di sini Instagramnya. Dia membantu aku banget. Planningin semuanya, menghubungi artis besar ini. Nanti aku akan kasih tau siapa sih yang pengen banget didengar sama papahnya. Sekarang kita ada siap atau kita udah siap. Aku udah pakai baju pinky. Ayo, Eden, ayo. Let's go. Kita sudah siap. Dan kita akan pergi ke venue-nya bentar lagi. Venue-nya? Ini yang punya acara apa?
Happy anniversary ya Papa. Semoga apa Mika? Semoga Papa dan Mama forever. Thank you. Amin. Terima kasih sudah menginspirasi kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan aku nanti bisa punya ulang tahun ke 50 tahun. Amin, amin, amin. Aku jalan dulu ya, Pak. Oke. Okay. Takut ada rebutan. Gimana menurut adik, bagus nggak? Yep. Terus? I want to see my friend. Oh, your friend, okay. Give me a twirl. Give me a twirl. Yes. So basically. give me your nails. Okay, so these are my nails. I think you. Give me a twirl. Muter. On their 50th wedding anniversary. Boleh kita tepuk tangannya agar semakin hangat suasananya siang hari ini. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, seperti dikatakan Anin, 50 tahun itu bukan waktu yang pendek. Di sini tentu ada yang perlu mengalah, dan yang selalu mengalah itu ialah istri saya. Perjalanan hidup 50 tahun itu ups and down. Apalagi dari keluarga bisnis itu ups and down-nya luar biasa. Dan pada saat-saat itulah dukungan seorang istri sangat dibutuhkan. Dan saya mendapatkan dukungan itu sepenuhnya. Bukan suatu jalan yang mudah bahwa kita bisa bersama-sama. Selalu Tati mengatakan, I'm on your side. Dia selalu mengatakan itu. Sehingga dengan demikian, maka pernikahan ini bisa sepanjang 50 tahun. Tidak mudah, saudara-saudara sekalian. Kita tentu menjatkan pada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita bisa berumur lebih dari 50 tahun dan bahkan mencapai usia pernikahan sebesar ke 50 tahun hari ini.
saya bergembira, saya bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa istri saya ini yang namanya Tati ini begitu sabar. Enggak ada orang sabar sesabar Tati ini, luar biasa. Dan saya mendapatkan Tati ini dengan senang hati. Langgengnya perkawinan ini adalah 100% karena Tati. Betapa sulitnya pada tahun 98, pada saat bisnis begitu sulitnya. Pada saat itu bayar kredit card pun kita nggak sanggup. Saya pernah ingat makan sama ibu saya, sama Iwan, sama Indra. Saya pulang duluan, Indra pulang duluan, Iwan mesti bayar kredit card. Pada saat itu Iwan kredit cardnya nggak laku. Terpaksa minta satu talangan dari kantor pada waktu 98 itu. Dan pada saat itu dirasakan oleh semua keluarga termasuk kami. Tati mengatakan sabar, pada waktunya akan bisa terjadi sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kita. Saya terima kasih Tat, terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, ayo gitu. Karena anak muda bilang lihat matanya. Ya, terima kasih saudara-saudara sekalian atas kedatangan luar biasa. Saya terharu sekali bahwa saudara bisa datang. Saya tidak menyangka bahwa saudara-saudara benar-benar bisa datang dan penghargaan luar biasa bagi kami semua. Saya tidak menyebut satu persatu, mohon jangan tersinggung. Dan kepada Nia dibantu dengan Dita yang menyiapkan seluruh acara itu termasuk acara hari ini makan bersama-sama, menanti mendengarkan Il Divo bersama-sama, dan kemudian besok pagi kita ada breakfast di rumah dan mohon kehadiran teman-teman, dan besok malam kita bisa party tahun baru bersama-sama. Saya pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan ini, dan dengan hati yang sangat gembira sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan juga terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan suatu berkah kepada kami, kelanggengan kami dalam perkawinan, kehidupan, dan dalam kebersamaan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan semua beserta kita. Mudah-mudahan kita semua sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi 10-20 tahun yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quizás.
pertama, terima kasih karena apapun yang pernah Abi lakukan yang menyakiti Papa dan Mama, Papa dan Mama selalu menerima Abi kembali pulang dengan hati dan tangan terbuka. Terima kasih telah mengajarkan Abi tentang bagaimana pentingnya cinta keluarga bagi seorang anak. Thank you for raising me up to become the person who I am today, yang berani untuk menjadi diri sendiri dengan segala kekurangan dan kemampuan yang Abi punya. I love you, Mom and Dad. Mama, Papa, orang tua terbaik untuk aku. Alhamdulillah, aku bisa seberuntung ini. Mama, Papa, berdua adalah role model terbaik untuk marriage, parenthood, friendship, and love. Thank you telah raise me up dengan unconditional love, care, and support. Sebagaimana challengingnya keadaan, Mama dan Papa selalu ada untuk kita. Semoga aku bisa seperti itu untuk keluargaku dan orang-orang sekeliling aku. Love you both so much. Ibu Tati dan Pak Ical, dan kami ingin mengundang dengan hormat untuk gabung bersama kami ke atas panggung sambil gandengan tangan, boleh? Boleh? Ini ada satu pisau, bisa dipegang berdua. Baiklah, kita saksikan bersama. Would like to request for Pak Ical dan Ibu Tati to do the honor of slicing their wedding anniversary cake, symbolizing that they will work together in unity to continue making this marriage last. Silakan. Ladies and gentlemen, please raise your glass. Cheers. Cheers, everyone. Sudah selesai acaranya. Sekarang tadi Mikaela lagi mau ke Ato dan Mutinya untuk mau ngomong sesuatu kayaknya. Oke, okay. Oke, Mika. Aku tadi itu kan mama kayak Papa dan Didi dan Kak Alicia. Tapi tadinya aku udah bikin speech. Oh, oke. Okay. On this momentous occasion of your 50th anniversary, I'm filled with immense joy and admiration for the love and commitment you have shared throughout the years. Thank you for showing your unbreakable bond that has been a bright guiding light for our big family. And your incredible dedication to one another has inspired us all. As we celebrate this remarkable milestone, know that your love story and your legacy of love will continue to inspire us. Happy 50th anniversary at the end. Yeah. Jadi, ngomong di depannya orang. Iya, besok dong.